Laga kontra Bayangkara FC jadi ujian bagi pelatih PSIS Semarang Ian Gilan. Laga tunda PSIS Semarang versus Bayangkara FC di Liga 1 2022-2023 digelar Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Laga ini menjadi kesempatan kedua tim untuk mengerek posisi di klasemen. Laga ini juga menjadi ajang ujian bagi pelatih PSIS Semarang, Ian Andrew Gilan. Susunan pemain PSIS Semarang berpotensi langsung memainkan rekrutan baru, Meru Kimura. Di lini depan, PSIS tetap akan mengandalkan Marukawa sebagai motor serangan. Marukawa dapat menopang Carlos Fortes, striker yang belum mencetak gol. Tetapi ia baru kembali dimainkan dalam 6 pertandingan terakhir setelah absen lama sejak awal musim. Sosok buruan PSIS Semarang Bayu Fikri Moncer bersama Persib Bandung, pengganti Frendy Saputra. Sosok Bayu Fikri pemain asal Persib Bandung jadi bidikan baru PSIS Semarang di musim ini. Diketahui nama Bayu Fikri muncul dalam radar PSIS Semarang musim ini. Ya, pasca melepas Frendy Saputra, PSIS Semarang dikabarkan tertarik datangkan fullback kanan Persib Bandung Bayu Fikri. Bayu Fikri sendiri merupakan pemain andalan Persib Bandung. Kabar bakal dipinjamnya Bayu Fikri oleh PSIS Semarang diungkap oleh akun Seputar Bursa Transfer Sepak Bola Indonesia, @gosbol, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Bakal dipinjamnya Bayu Fikri oleh PSIS Semarang merupakan langkah realistis yang bisa diambil oleh Laskar Mahesa Jenar. Tercatat, Bayu Fikri hanya bermain dalam 3 laga Persib Bandung. Bahkan, sejak pekan ke-9 hingga pekan ke-17, Bayu Fikri hanya menjadi penghangat bench Persib Bandung di gelaran Liga 1 2022. Jika proses peminjaman terrealisasi, Persib Bandung juga bisa diuntungkan apabila Bayu Fikri dapat bersinar bersama PSIS Semarang. Menarik dinantikan akankah Bayu Fikri benar adanya menjadi target yang akan segera diumumkan PSIS Semarang dengan mekanisme peminjaman, atau justru ada nama lain yang bakal merapat pada bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2022.